saya berada di lokasi di Tanjung, tempat tongkang terdampar dan kandas di bebatuan. Inilah suasana ekstrim yang ada di bebatuan. Jampeah, Pulau Kambing. Yo, semoga bersama Tuhan kami bisa, pertolongan Tuhan kami bisa menyelamatkan tongkang tersebut. Kebocoran di manhole nomor 1 sebelah muka kanan, bus sudah sampai di batu di bawah di dalam manhole-nya. Ya, naik. Ini pulau yang kandasnya tongkang, BVF 10. Sekarang tongkang sudah mulai berlayar. Pada hari ini, ya, jam 14.07, tanggal 9, bulan April 2023. Tongkang sudah berlayar menuju lokasi Jampeah. Nih, ini saya di atas tongkang, salvor dari PT God Life Underwater Solution. Nih, ya bos, laporan dari buritan tongkang, tim salvor berhasil menyelamatkan tongkang BVF 10.